subtema binatang yang bisa terbang, fokus ke binatang kelelawar. Kita akan membuat kelelawar dari daun rambutan. Apapun daunnya bisa, Bu. Yang penting caranya dulu lihat. Ini dari contoh dari daun rambutan. Iya. Di lipat sedikit aja. Iya. Halo. Lalu lipat ke dalam membentuk segitiga. Oke. Membentuk segitiga. Pakai semak tusuk lidi. Di semak. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang dibalik, kita pegang ujungnya, lalu sobek pelan-pelan untuk membuat sayap kelelawar. Sampai ujung pelan-pelan. Oke, tarai, jadilah kelelawar. Oke, buat ibu-ibu guru TK lebih kreatif lagi ya. Nah.